5 kunci hidup bahagia versi saya. Ini adalah prinsip-prinsip yang telah saya pelajari dan saya praktekkan selama bertahun-tahun dan ingin saya bagikan kepada teman-teman semua. Kunci yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur adalah sikap yang sangat penting dalam mencapai kebahagiaan. Ketika kita bersyukur atas apa yang kita miliki, kita akan bisa lebih fokus pada hal-hal positif dalam hidup kita. Dan ini akan membantu kita menghargai apa yang kita miliki dan membuat kita merasa lebih bahagia. Kunci yang kedua adalah belajar dari kesuksesan orang lain dan bukan membandingkan dengan diri sendiri. Seringkali kita cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain dan merasa tidak mencukupi. Tapi daripada merasa cemburu atau merasa rendah diri, lebih baik kita belajar dari kesuksesan mereka. Kita bisa melihat kesuksesan mereka sebagai inspirasi, sebagai motivasi untuk mencapai hal-hal yang lebih hebat dalam hidup kita sendiri. Kunci yang ketiga adalah memaafkan. Memaafkan adalah sebuah langkah penting dalam mencapai kebahagiaan. Ketika kita bisa memaafkan orang lain, kita melepaskan beban negatif yang ada dalam hati kita. Memaafkan bukan berarti melupakan atau menyetujui tindakan yang telah dilakukan oleh orang lain. Tetapi itu bisa memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri untuk melanjutkan hidup tanpa dendam, tanpa kebencian. Kunci keempat adalah tersenyum. Tersenyum adalah tindakan sederhana yang bisa memberikan dampak besar pada kebahagiaan kita. Ketika kita tersenyum, kita mengirimkan sinyal-sinyal yang positif kepada otak kita dan kita bisa merasa lebih baik. Selain itu, tersenyum juga bisa mempengaruhi orang lain di sekitar kita dalam menciptakan lingkungan yang lebih bahagia. Kunci yang kelima adalah berpikirlah positif. Pikiran positif adalah kunci utama dalam mencapai kebahagiaan sejati. Ketika kita bisa berpikir positif, kita bisa melihat sisi terbaik dari setiap situasi dan kita menghadapi hal-hal tersebut dengan sikap yang baik. Ini akan membantu kita mengatasi rintangan dan menjalani hidup dengan lebih bahagia. Jadi itulah 5 kunci hidup bahagia versi saya. Bersyukur, belajar dari kesuksesan orang lain, memaafkan, tersenyum, berpikir positif. Amalkan prinsip-prinsip ini akan membantu kita mencapai kebahagiaan sejati dan hidup yang lebih memuaskan. Saya harap video ini bisa memberikan inspirasi, memberikan motivasi bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5 kunci hidup bahagia ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya.